Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Inovasi-inovasi dari setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Grogol. Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa kelurahan dituntut untuk melakukan kreativitas. Ya, kreativitas setelah ide-ide baru, cara-cara baru, sehingga permasalahan menjadi suatu solusi. Sementara inovasi adalah menjadi peluang tadi kan, artinya inovasi adalah solusi-solusi yang notabene dilahirkan, kemudian nah ini bisa menghasilkan uang, kan hal-hal seperti itu. Jadi perlu dilakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru agar supaya nanti menjadi populis ya produk-produk Cilegon. Tentunya pemerintah sangat mendukung karena UMKM di Cilegon banyak tapi ternyata tidak terkumpul dengan satu. Makanya nama pojok-pojok-pojok itu kayaknya ke depan jangan pojok lagi gitu loh. Karena terpojok kan mungkin gitu kan. Nah, pemerintah Kota Cilegon rencana akan membuat pusat UMKM Kota Cilegon di lingkar selatan, insya Allah dapat realisasi di tahun depan. Amin, amin. Ya Allah, amin. Oke. Terima kasih, pada hari ini ada kegiatan Gebiar UMKM yang dilaksanakan oleh pojok UMKM Kecamatan Grogol dalam rangka memperkenalkan UMKM-UMKM yang ada di Kecamatan Grogol, khususnya di masing-masing kelurahan. Masing-masing kelurahan memperkenalkan produknya masing-masing. Apa yang menjadi unggulan, Bu? Ya? Yang menjadi unggulan di Kecamatan Grogolnya, Bu? Untuk unggulan, masing-masing kelurahan punya unggulan. Kalau Kecamatan Grogol masih makanan ringan, masih sebatas makanan ringan. Tapi tadi saya lihat beberapa ada jamu-jamuan juga ada, gitu ya. Terus makanan basah juga ada. Untuk inovasi Bu, yang tadi disarankan oleh Wali Kota apa Bu yang akan diambil? Inovasi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini nanti masing-masing UMKM mempunyai ciri-ciri tersendiri setiap kelurahan. Iya, jadi setiap UMKM nanti setiap kelurahan punya gerai masing-masing di kelurahannya untuk memasang gerai UMKM masing-masing. Pemasarannya Bu, pemasarannya? Pemasarannya kita sekarang ini mau kerjasama dengan Google, ya, karena sementara ini masyarakat untuk marketnya belum begitu signifikan karena masih melalui masing-masing kelurahan. Jadi kita ini ada mau kerja sama dengan Google untuk marketnya. Saya grogi tau tadi.
Selamat siang, Om. Selamat siang. Dengan Om siapa, Om? Saya Bobby dari Umah Harga dan Kukira Kopi. Om, apa tanggapannya tentang diadakannya Gebar UMKM di kecamatan ini? Kami semangat sekali ya. Karena buat kami acara ini acara momentum yang membuat kami untuk berpacu. Kami ingin memunculkan produk kami untuk lebih baik. Nah, harapan kami, pemerintah daerah, tadi sudah disampaikan Pak Wali Kota juga, itu ada program-program yang harapannya itu bisa sustain atau bisa berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di sini, mungkin kami sebagai pelaku UMKM juga bisa masuk produk kami ke retail-retail seperti Alfamaret, Indomaret, atau tadi yang disampaikan Pak Wali, akan ada tempat di Merak atau di Lingkar Selatan. Top buat Pak Wali. Tadi tanggapan dari peserta Pak Wali kan ada diadakannya kampanye gerai UMKM ya. Betul. Harapannya itu segera terrealisasi buat pasti. Harus segera terrealisasi. Biar kita makin bisa berkompetisi, Cilegon segera bisa punya produk-produk turunannya yang mungkin bisa lebih banyak lagi, dan di antara UMKM ke UMKM mungkin akan bisa berkolaborasi. Seperti yang kami lakukan, Umah Harga dengan Radeng. Om Denny, kami punya produk itu pizza, namanya pizza Rabek. Jadi Rabeknya dari garapannya Kang Denny, pizzanya garapan kami, dan itu kami pasarkan. Semoga itu bisa jadi ya hasil Cilegon juga. Itu salah satu kolaborasi dari salah satu UMKM Kota Cilegon juga? Betul, sama-sama UMKM Cilegon, kita berkolaborasi, harapannya bisa meningkatkan daya saing, nilai jual, dan branding produk-produk UMKM di Cilegon, terutama di Kelurahan Grogol, Kecamatan.